Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ricky Alfani. Oke, jadi hari ini aku mau membongkar buket-buket dari wisudaku kemarin. Jadi aku itu wisuda di tanggal 17 Mei 2023 setelah penantian panjang. Jadi aku itu lulus di tanggal 28 November 2022 dan selama itu juga aku menunggu wisudaku di tanggal 17 Mei 2023, akhirnya wisuda juga. Jadi kemarin itu wisuda dan ada yang memberikan buket-buket uang. Jadi hari ini kita akan, aku mau membuka, membongkar buket-buket uang itu. Jadi saksikan terus ya. Jadi di sini ada beberapa buket bunga. Ada buket bunga dan ada juga buket uang. Ini salah satunya, ini ada satu, ada dua, 3, 4, 5. Tapi nah yang ini itu hadiahku sidang lalu. Sidangnya itu tanggal 23 dan yudis proudingnya itu di tanggal 28 November 2022 dan ini itu hadiah dari teman aku. Jadi baru mau aku bongkar sekarang gitu. Jadi ini tuh sebenarnya aku udah pernah bongkar satu-satu di sini udah aku ambil, tapi selainnya belum aku ambil. Lalu di sini ada buket jajan, ini juga dari temanku, nanti kita bahas ya satu-satu. Ini ada buket jajan juga, imut-imut mini. Ini juga ada buket mini, buket bunga mini, cantik sekali. Ini juga ada buket bunga, jadi ini tuh buket sidang juga, ini dari sahabatku. Waktu itu aku dikasih buket bunga ini. Ini juga ada buket yang satu tangkai, ini juga bagus banget sih. Ini aku suka sekali, sampai biasanya tuh aku pajang di sini. Biasanya tuh aku pajang di sini, cuman nanti kita pajang lagi ya. Dan ini adalah buket bunga yang teristimewa. Jadi di sini tuh ada bonekanya. Jadi ini tuh dikasih dari ADM PGSD. Jadi aku dikasih hadiah sidang juga. Ini waktu dikasih tanggal 28 November 2022. Oke, kita unboxing ya satu-satu. Oke, jadi kita mau bongkar buket duitnya dulu, yang ini dulu ya. Jadi ini tuh ada ucapannya. Happy graduation Ricky Alpan SPD dari bapak, mama, dan adik. Jadi ini dari bapakku, mamaku, dan juga adikku. Langsung saja ya, kita bongkar satu-satu, oke? Jadi orang tua aku sama adikku ngasih aku sekitar 300.000. Jadi ini udah habis ya. Tapi ini nggak kita buang karena ini masih bagus juga, masih cantik. Jadi masih bisa disimpan ya. Aku emang suka nyimpan barang-barang bekas. Oke, jadi ada 15 tangkai uang 20.000 dari bapak, mama, dan adikku. Oke, kita bukain satu-satu ya. Oke, jadi ini dia uang dari buket yang pertama. Bisa buat kipasan, tapi ini lencu ya guys. Tahu nggak sih kalian lencu itu apa? Kayak kusut gitu. Kayak udah nggak fresh lagi, nggak lencu. Oke, kita lanjut ke buket yang selanjutnya. Oke guys, kita lanjut ke buket yang selanjutnya. Jadi ini juga ada kartu ucapannya. Ada kartu ucapannya. Kita baca dulu ya. Kelihatan nggak? Tuh.
Happy graduation Ricky Alpani SPD dari Bang Apri, Kak Suri, dan Di Aidil. Oke, jadi ini dari abangku yang pertama. Langsung saja kita bongkar buket uangnya. Kayaknya nggak perlu dicabut, bisa. Kita pasang lagi ya. Ini bisa langsung diambil dari sini. Kayaknya bisa ya. Tuh kan benar bisa. Langsung aja ya kita ambil. Nggak usah kita lepas. Kita ambil dari sininya. Oke, selesai kita ambil uangnya di buket kedua dari abangku yang pertama. Habis ya uangnya. Jadi ini adalah buket 10.000 tadi. Dan ini dia uangnya. Oke, jadi ini dia uangnya. Uang 10.000. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan nggak? Tuh, uang 10.000. Jadi kita hitung ya. Ada berapa semuanya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi abangku yang pertama dan kakakku dan juga keponakanku, orang ini ngasih 200.000. Jadi ditotalin sama yang pertama tadi dari emak bapakku dan adikku, jadi aku dapat 500.000. Lumayan untuk beli seblak, oke? Nggak usah seblak deh, aku suka bakso juga. Aku semua makanan aku suka kok. Oke guys, kita ke buket yang ketiga. Buket warna ungu ini sangat cantik sekali dengan perpaduan uang 10.000 ini. Jadi ini ada kartu ucapannya juga. Kita baca dulu ya. Happy graduation Ricky Alpani SPD dari Bang Denny, Kak Jana, dan Dek Medina. Jadi ini adalah buket uang ketiga dari abangku yang kedua. Abang dan kakak iparku yang kedua, sama keponakanku yang kedua juga. Gitu, jadi langsung aja kita apa ya, langsung aja kita bongkar buket uangnya. Langsung saja kita bongkar. Oke guys, kita lanjutin ya, karena tadi mati lampu, jadi ini aku pakai power bank untuk ring light-nya. Oke guys, jadi ini udah habis yang di sini, tapi masih tetap cantik kan, meskipun udah habis masih ada bunganya, cantik juga kan. Jadi ini harus disimpan dan diabadikan ntar. Siapa tahu bisa dipakai lagi ya kan. Oke, langsung saja kita bongkarin semua ini uang 10.000-nya. Oke guys, jadi ini udah selesai untuk kita bongkar buket bunga yang ketiga dari abangku yang kedua dan kakak iparku yang kedua. Jadi kita hitung ya berapa total uang yang dikasih. Oke. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada totalnya 20 lembar maksudnya. Jadi totalnya ada 20 lembar dan kalau dibuletin jadi 200.000. Jadi abangku yang pertama dan abangku yang kedua ngasih uang 200.000. Jadi kalau digabungin semuanya jadi 700.000. Udah bisa kayaknya beli mobil ini. Mobil-mobilan di Kibotan.
Oke, kita akan ngelanjutin bongkar-bongkar untuk buket yang keempat. Ya, yang keempat ya. Buket yang keempat. Jadi ini adalah buket dari keponakanku yang paling cantik. Buket. Kemarin dia datang. Jadi waktu kemarin, dia masih kuliah. Tapi aku udah keluar dari gedung. Dan waktu itu kami lagi makan siang, dia baru keluar dari kampusnya, baru selesai kuliah gitu. Karena kampusku sama kampus keponakanku ini cuma sebelahan gitu. Jadi waktu kami makan, dia datang ke kampus nyariin aku, ternyata aku lagi makan kan, jadi nggak jumpa. Lalu waktu waktu aku mau foto lagi di papan bunga, terus aku ngabarin dia kalau misalnya dia mau ke kampus biar dijemput. Jadi setelah itu dia ngasih ini adalah buket uang 2.000. Oke, aku nggak pernah melihat sesuatu itu apapun yang diberi dari nilainya, dari harganya, aku nggak pernah untuk gimana ya menilai dari situnya. Cuman aku tuh menilai ke ikhlasannya dia untuk datang ke tempatku, dan aku nggak pernah berharap siapapun itu datang untuk memberikan sesuatu. Bahkan aku bilang ke orang-orang yang mau datang ke wisudaku, datang aja foto sama aku, nggak usah bawa apa-apa gitu. Jadi kalau dia bawa kayak gini, itu adalah sebuah mungkin rasa syukurnya dia juga untuk aku, rasa ucapan terima kasihnya juga mungkin ya. Dan aku juga senang sekali dibawain kayak gini, walaupun aku nggak berharap sama sekali. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, akhirnya habis juga buket yang di sini, buket uangnya udah habis. Jadi langsung aku nggak mau hitung uangnya. Jadi langsung saja kita ke buket yang selanjutnya. Oke guys, kita ke buket yang selanjutnya. Jadi ini adalah buket dari temanku. Jadi ini tuh ngasihnya waktu aku sidang, waktu aku yudis di tanggal 28 November. Dan dia tuh datang ngasih ini. Jadi sebenarnya dia itu teman baru gitu kan. Dia teman baru. Aku kenal sama dia itu sebelumnya pernah diajak undangan sama temannya dia dan temanku ke rumahnya karena kakaknya nikah waktu itu. Jadi disitulah aku kenal, dan setelah itu dia nge-DM aku, dan ya udah karena aku mau yudis kemarin udah sidang, jadi aku ngundang dia. Ternyata dia bawa buket duit ini, dan sampai sekarang belum pernah aku bongkar. Udah pernah satu ini aku bongkar, aku ambil waktu itu. Aku bongkar sekali, cuma satu, setelah itu belum ada aku bongkar. Jadi sekarang mau dibongkar dulu ya guys. Oke guys, ini kita unboxingnya, besok kita bongkarnya besok aja ya, karena hari ini sangat nggak mendukung banget. Yang pertama lampu itu mati, yang kedua itu hujan dan udah gelap, jadi nggak mendukung banget. Kita lanjut besok ya, see you, jangan lupa tonton besok, bye bye.